Dua.
Thank you.
Siapa? Gelap. Gelap itu lah. Cahayanya gelap. Oh, cahayanya pak. Tidak juga. Siap, tidak juga. Cukup begini. Siap. Ingin menjawab, siap juga pak. Thank you.
diperlukan baru diambil. Itu di grup MTB 18 itu siapa aja? Siapa? Ada siapa aja dengar? Yang untuk kami, Pak. Yang satu. Yang dari itu? Dari pengasuh? Yang dari pengasuh di mana, Pak? Enggak ada. Belum. Dari dosen? Dari dosen sudah, Pak. Ada. Sudah. Di bawahnya. Hmm? Siap sudah ada, Pak. Yang dari yang bersama dosen. Jadi per mata kuliah ada grupnya sama dosennya. Oh, gitu. Yang buat grup siapa? Siapa sekpen, Pak? Pak sekpen? Siap. Yang pengasuh nggak ikut dalam ya? Siap, belum ada. Biar ingat, Pak.
kalau nulis itu ingat kalau ngetik kurang. Siap. Ya, terbaca juga. Oh, jadi sambil baca ditulis ulang biar ingatannya gitu ya. Siap. Kan banyak buku-buku transport. Siapa? Izin Pak, kalau untuk perpustakaan enggak boleh masuk, Pak. Boleh. Buka sana perpustakaan. Silakan kalau mau ke perpus. Siapa? Ada link e-book-nya juga kalau enggak salah. E-book. Berarti dari minta hingga sampai tadi hingga itu. Thank you.
C3. Cat tanda kurung, Pak. Cat tanda kurung. Kok ada C3? Kan enggak ada 3 di sini. Nggak dudukin. Siap tidak? Untuk nanti. Yuk, kasih dong, Mak. Tapi di Google Classroom belum ada. Belum ada. Belum ada. Yang pakai modem. Pakai flash disk aja, Pak. Itu flash disk apa modem? Ini apa? Headset. Ini apa ini? Install. Iya. Download. AutoCAD, Pak. AutoCAD. Okay. Ini segmennya atau ke kelasnya nanti kapan mau belajarnya? Pakai laptop komputer. Pinjam ke sana, lapor ke pengasuh, ke sarpras. Itu lab komputer. Sudah ada, daripada nginstal lagi, tinggal ngatur jadwal nanti. Atau kelasnya atau segmennya laporan ke sana, ke sekti sarana pesan, ke Pak Frans. Ya. Jadi minta tolong pengasuh didampingin, mau nyari Pak Frans, arahan dari saya, Pak Ivo. Iya, siap. Semua udah pada install, Pak. Nah? Kita semua udah install. Gak pada install? Iya. Dari dosen, arahan dari dosen, Pak. Arahan dari dosen? Siap, arahan dari dosen. Oke. Ini baru. Dosennya Pak siapa? Pak Arman. Iya, Pak. Dosennya Pak siapa? Dosennya siapa, Pak? Siapa? Yang gamtek. Pak siapa? Pak Triwahyudi. Oke, sama semua ya? Siap. Satu dosen ya semuanya. Ini untuk kalau untuk kelas 1 sampai 5 sama, Pak. Satu untuk kelas 6 sampai 10. Beda. Yang ini Triwahyudi. Yeah.
AutoCAD juga? Pengelolaan AutoCAD. Oh iya pak. Pinjam itu aja, laptop komputer. Iya pak. Ini nggak kuat nih laptopnya. Pinjam laptop komputer aja. Sudah ada di sana. Bagi yang belum install, nanti punya komputer bisa wifi. Kenapa? Kenapa PJJ? Maksudnya pertanyaannya masih ada PJJ? Oh. Kemarin dengan dosennya di awal gimana ngomongnya? Di berapa dosen? Belum ada. Belum ada omongan. Nah, waktu pertama kali dapat jadwal kuliah kan dosen baru masuk perkenalan tuh. Nah, itu gimana? Langsung ngajar. Enggak ada ini ya. Sekwen mana sekwen? Kamu sekwen. Dari dosen ada ini enggak ngasih tahu misalkan dari jadwal nanti satu semester berapa kali tatap muka, berapa kali ini, berapa kali ini online. Kalau misal pertemuan sudah ada perkembangannya, tapi kalau online atau tatap muka tergantung dosen pak. Belum ada diberi waktu pertama kali pertemuan dosennya belum ngasih tahu kontrak perkuliahan. Belum ada. Belum ada. Dari dosen atau dari Pak Yopi? Belum ada ya. Oke. Oh iya. Tadi itu ya, siapa namanya? Arman, ya saya belum bisa jawab sekarang karena saya harus komunikasikan dengan penyelenggara sama dosen dulu. Ya, jadi sementara jalan dulu aja, nanti saya sangat secepatnya ya. Thank you.
Ini enggak makan? Oh, kamu. Oh, sholat dulu baru makan. Berarti nunggu di sini. Pakai wifi coba. Ini. Itu bisa. Gak bisa ya? Dua hari ya? Siap. Ini pakai apa jaringan mana? Jaringan multi HP. HP? Belum internetnya belum bisa? Siap. Cukup. Masih siap. Pakai pribadi? Siap, kemarin sudah di pakai pribadi. Oke. Okay. Buka sedikit ya. Biar terang. Lo nggak? Itu terlalu redup, itu nanti cepat pakai kacamata kamu. Nah kan kayak gini nggak ngantuk. Kalau redup gampang ngantuk. Buka sedikit aja. Silo nggak? Taruh nih. Apa? Evatri. Silo nggak? Tidak. Ini infokusnya jadi nggak? Ketua kelas. Siapa ketua kelasnya hari ini? Ketua kelasnya hidup nggak? Infokusnya hidup nggak? Dari coba. Kabel yang dari sini ke itu ya. Dan nanya ke siapa? Ini kabelnya. Kabelnya ini. Tinggal nyolok ke situ. Gak bisa ya? Nanti lapor ke itu ya. Belum coba. Ketua kelasnya nanti ke pengasuh, minta tolong didampingin ke sarpas, panggil teknisi untuk ini stand siap pakai ya.
Jadi ini harus standby terus, setiap masuk kelas perlengkapannya harus standby terus. Jadi kalau ada dosen yang hadir langsung, tinggal pakai ini. Kenapa harus ditulis lagi? Kan udah ada bahannya. Soalnya nanti pakai laptop itu kadang suka nggak dibolehin pakai laptop pak, jadi lebih enak di buku. Nggak boleh dibolehin pakai? Karena kan kalau udah malam laptop udah nggak boleh dipakai. Oh, itu disimpan? Iya, itu disimpan. Di lemari? Iya. Emang ada belajar malam? Baiknya cuma teman sampai di sekolah pak. Pas mau tidur, baru buka buku. Kembali tidur, buka-buka buku gitu. Siap.
Ketua kelasnya siapa hari ini? Ketua kelas. Hah? Kamu? Ini jadi nggak? Apa? Infokus? Infokusnya jadi nggak? Hah? Semalam dipakai hidup, Pak. Hidup? Ada dosen yang hadir langsung? Bisa ya? Isi komputernya juga bisa? Tapi komputernya katanya ribut terus, Pak. Nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup? Ya, ribut terus. Kemudian terus. Kalau nggak salah. Nanti ketua kelasnya ini ya. Laporan ke pengasuh atau lagi jam kosong ke ini, cari di bawah, cari petugas kelas, tanya pengasuh ada nggak petugas kelas teknisi yang sedang jaga di kelas, biar dibenerin sama teknisinya nanti. Ini saya bantu koordinasi tapi dari pengasuh juga menyampaikan nanti. Persiapan. Siap. Persiapan untuk sholat. Jam 11? Siap. Soalnya tadi kuliahnya cepat.